Hari perlawanan setelah sekian lama aku tak turun stadium, lama aku tak buat video. Now, aku kembali ke stadium, cuma kali ni bukan untuk KL. Setelah sekian lama tidak ke Bukit Jalil, hari ni kita di Bukit Jalil untuk tengok Malaysia main Pesta Bola Merdeka. Macam baju aku ni, kita nak lawan India hari ni. Banyak misi penting. Kenapa Malaysia kena menang hari ni? Satu, sebab disebabkan penarikan diri Palestin, siapa yang kalah malam ni hanya akan main satu perlawanan sahaja. Jadi Malaysia nak tak nak kena menang. Second, kita nak dapatkan point supaya lebih bagus untuk Malaysia. Kita nak dapatkan momentum untuk menuju ke Piala Asia. Dan yang ketiga, kenapa kita kena menang? Semuanya demi Palestin lah, dengan apa yang sedang berlaku di Gaza. Jadi kita nakkan kemenangan tu, especially dengan, well, kita tak boleh nak cakap pasukan kebangsaan India ni semuanya menyokong Palestin, tapi negara India sendiri dah menyatakan kesokongan mereka kepada Israel. So jadi ada banyak sebab untuk kita menang, especially adalah untuk mendoakan agar kita punya saudara di Palestin terus selamat di sana, dan untuk kita pergi lebih jauh mendapatkan momentum yang lebih sedap di untuk menuju ke Piala Asia. Dan sekarang aku di Bukit Jalil pukul 3. Apa yang aku rasa excited sebab ialah, satu, dah lama tak datang. Second, dengan khabar ada pembaharuan juga di dalam. Yang paling obvious adalah padang lah, di mana dah tukar padang Zion Zoysia tu. Lepas tu ada few lah pagar dah ditukar, dah dicabut. So nak tengok kat dalam, kot-kot lah ada makanan-makanan yang best. Aku harap sangat ada kopi sebab kalau tak mengantuk. Jadi now kita nak pusing-pusing. Dan selain daripada video aku ni, aku akan ada buat video juga untuk sidang bola di media Selangor. Jadi yang tu pun korang nantikan lah. Untuk yang ni tetap ada, jangan risau, aku tetap buat kerana ini channel aku. So now jom aku nak tengok lah apa yang ada dekat Bukit Jalil yang baru ni. Paling utama mestilah aku nak pergi ke Bagelo, nak berkena kopi. Jom. Marilah kita jalan-jalan ke Jalil. Let's go. Kita akan.
Thank you.